Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan unboxing. Buka sebuah paket yang digunakan untuk motovlogger pemula. Bukan beralih ke konten, tapi emang hobi ke motovlog juga. Barangnya seperti apa? Apa namanya? Ini dia. Oke, kita baca dulu deskripsi barangnya. Chest strap, belt 2-in-1, holder HP atau tas. Jadi ini barangnya adalah chest strap atau pemegang HP di dada untuk motovlogger yang tidak punya action cam. Nah, pakai HP bisa pakai ini. Pemancing juga bisa. Ini bisa untuk meletakkan joran. Ini barang dikirim dari Kita Call Shop di Cibinong, Jawa Barat ya. Untuk aplikasi kita menggunakan Shopee. Raketok bro, Shopee. Ekspedisinya JNT. Barang datang habis maghrib. Kurirnya Jos. Oke, langsung saja kita buka alatnya seperti apa, sesuai dengan deskripsi yang ada di barang atau tidak. Alatnya gunting sudah disiapkan oleh bos kecil. Oke, langsung kita buka. Ini 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Gunting coy. Kita buka terserapnya seperti apa. Saya pesennya 2 bro. 1 untuk saya sendiri. Nah, satunya ada pesanan dari teman youtuber pemula juga. Oh, senior pemula dia. Mana Paragon? Nah, youtuber dari Banyuasin Purworejo. Ini bosku, Shimano bosku. Shimano ini buat mancing biasanya. Ini ukurannya 6,5 in HP ya. Kita buka satu-satu ini, punya orang bisa juga loh. Ini, nah. Jadi cara pemakaiannya dia ya digantung lah. Ini di depan sini nanti. Ini ya, HP-nya ditaruh di sini. Kalau kita pakai motor kan begini. Ini juga bisa. Jadi kalau sebelumnya saya vlog itu tidak pakai alat seperti ini. Alatnya biasa, tas tak modif sendiri. Nah, ini seperti ini alatnya, alat baru. Oke, ini terakhir seperti ini. Di belakang sini ya, ini HP-nya di sini, insya Allah aman. Oke, begitulah. Begitulah inilah yang namanya chest strap. Buh, bahasa nih dan ucapnya pas apa enggak masalah. Yang penting intinya untuk meletakkan HP, tak kita naik motor vlog, erok-eroknya ngevlog lah, karena itu juga lebih ngevlog. Jadi untuk barangnya sendiri good looking, barangnya bagus lah, recommend seller. Terima kasih Kita Call Shop, terima kasih Shopee, terima kasih JNT Express. Oke, untuk reviewnya penggunaan alat ini chest strap, tunggu di video saya berikutnya untuk vlog pakai HP tentunya, pakai alat ini. Oke, terima kasih sudah mengikuti video saya, sampai bertemu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.